Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa baitihi wa tabi'ina tabi'ina laqum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila ruhi abaina mahatina jadadina jadadina wal jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya min ummat syai'un lillah lahumul fatiha. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung, kalau Anda tahu yang kedua. Kita tengok pada masa sekarang ini, negara-negara dunia berlumba-lumba untuk menaiki angkasa lepas. India pergi ke Marikh. China pergi ke bulan. Lepas tu disusuli oleh Jepun. Dia taruh teleskop ke atas Jepun. Dan kita juga ada space station, angkasa lepas space station ke atas, di mana ada gabungan astronot Amerika, Rusia di atas mengkaji angkasa lepas. Tapi mereka semua ni tahu, kita pun tahu, di atas tu banyak sumber kekayaan. Terasa masing-masing berlumba-lumba naik di atas. Walaupun rakyat kebuluh tak apa, atas sebanyak harta naik. So India hantar pergi mari mau korek apa tu tanah mari atau apa ada dalam banyak biji-bijian dan macam-macam lah, emas ke apa ke. Begitu di bulan, China hantar di Merobo korek tanah bulan, tengok apa ada dalam, macam-macam kekayaan di atas. Jadi berlumba-lumba Amerika, Rusia dan lain-lain negeri berlumba-lumba nak cari kekayaan di atas. Tapi kita umat Islam amai le satu pun tak ada. Kerana ulama kita ada yang sanksi orang pergi ke bulan. Malah orang dah sudah waktu hantar dia punya jentera kat, nak bikin rumah kat bulan lagi. Tak lama awak beli-beli rumah kat bulan. Awak tengah mana Cik Kia? Saya bulan Avenue 1. Belum-belumba sana. Tapi kita masih belum boleh. Masih belum ada. Sebab berapa tahun dululah saya perjuangkan di Singapura. Saya masuk ke parlimen mengatakan kita punya cendekiawan mesti mau ada ukrawi dan duniawi. Dua-dua ilmu mesti ada. Belakang di mesyuarat Persatuan Agama Islam di Singapura pun saya keluarkan perkara ini. Tapi mereka berkata kita tak ada fulus. Mafi fulus, tak entah, tak ada duit lah. Tapi alhamdulillah saranan saya diambil oleh pihak kerajaan dan kita hantar, tengok MUIS hantar orang dari ukrawi belajar sekular. Kita punya mufti alhamdulillah ada dua-dua sarjana daripada ukrawi dan duniawi, dua-dua ada. Dan ke Presiden Syariah Court pun dah ada dan banyak lagi ada. Alhamdulillah kita perlu dua-dua. Kalau tidak kita ketinggalan. Kita asyik beli senjata-senjata itu pasal Amerika kaya, pasal jual senjata.
dan Britain kaya jual senjata. Kau tak ada dia jual senjata, dia ambil ekonomi lagi goyang. Rusia, Jerman, Sweden, Perancis mengambil kesempatan dari huru-hara negeri jual senjata. Ayat. Kita pembeli bukan pembuat. Macam mana keadaan kita? Jadi kita tengok di sini ulama dan sains, perlembagaan di antara negara. Ini Amerika hantar kemari. Dan kita tengok ini India hantar kemari. 72 million dia bikin ni. Lepas itu China hantar ke bulan. Bulan. Hantar dia daripada roket, dia turun mesin korek sana korek sini. Lepas tu Jepun hantar. Jepun taruh teleskop ke atas, tengok mempelajari planet-planet di atas. Dan di space station, station dia angkasa lepas, untuk gabungan Richard Mastracu, Koichi Wakata, Mikhail Turin, American, Russian, Jepun, sini pun dia tengok campur. Ini Rusia, American, ini Jepun. Duduk di atas 3 bulan baru turun, 3 bulan mengkaji sana planet-planet. Pasal banyak kekayaan, kita yang ketinggalan. Umat Islam masih berperang, fed up. Taruhlah senjata, jangan beli lagi senjata. Itu duit kasih fakir miskin, kasih bina infrastruktur, bina sekolah, bina bikin pekerjaan semua. Kita perang sama sendiri, tak habis-habis. Dan kita tengok di sini, di atas tu saintis sudah dapat tahu dunia macam kita banyak di atas macam kita. Sekarang sudah lebih 3,000 orang sudah dapat tahu. Itu pasal kelang kabut naik, makin dekat pada planet-planet yang bumi macam kita, dunia macam kita, sama macam kita. Apa kita ada, sana pun ada. Terasa dong bekerja kejaran. Nah ini. Maaf ni dah orang putih, saya tak ada masa nak. Dunia di atas yang penuh dengan belian kan. Gatal tangannya. Belian. Panaslah belian. Tak cukup belian. Dunia penuh dengan belian di atas. Ini dia jumpa di Saturn, planet Saturn tu ada bahan-bahan untuk bikin plastik banyak di sana. Tak lama ni jadi factory plastik. Dan ada emas, ada perak dan sebagainya di atas. Itu pasal naik, tapi kita ketinggalan. Padahal Allah dah kasih tanda-tanda ni pada kita 1400 tahun dulu. Tapi kita tak nak, kita tolak ini, tolak. Ilmu-ilmu yang barat sekarang memiliki, kita dulu ada, kita buang, kita tak nak. Jadi tengok ni. Dan kami buka pintu langit tu. 1400 tahun dulu Allah cerita pasal pintu langit. Kita baru tahu di akhir 1940 ada pintu langit. Tu Rusia naik pintu ni, Amerika naik pintu itu, Britain naik pintu itu, China naik pintu lain kan. Turun pun pintu yang sama, salah pintu, gelang serai. Jadi tu Allah cerita pasal pintu langit. Kita sudah beri tip lah. Kita sudah beri apa satu pengetahuan tentang ini. Lepas tu tengok lagi. Kemudian mereka naik melalui pintu itu, nampak? Sudah ada. Jelas.
Ini Quran semalam gak? 1400 tahun dulu. Allah sudah kasih kita tahu. Naik, naik, naik. Dan kita tengok lagi. Hai manusia, jin dan makhluk, kalau kamu boleh menembus keluar dari kawasan langit dan bumi, cubalah tembus. Tengok. Dan Allah kata, tetapi dengan kekuasaan. Itu kita naik dengan minyak berbulu naik. Sudah dia beritahu. Kita lalai. Sekarang dok, kita meroket Islam pun tak ada satu. Satu pun tak ada. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan segala suatu jalan. Ini Zulkarnain. Dia sudah pergi planet-planet di atas. Melalui satu jalan yang kita panggil apa? Wormhole. Wormhole. Sudah sampai. Planet yang matahari terbenam di dalam lumpur yang hitam. Bukan planet kita. Mana planet kita terbenam ke lumpur yang hitam? Kalau matahari sini terbenam dalam lumpur yang hitam, dia kalau naik, kita terpaksa panggil kawan, ada ur kan? Air matahari gelap kan? So, asli apa blackout dia kan? Turun kat lumpur hitam kan? Bukan sini, di atas. Dan Allah tidak memberi sesuatu contoh. Tak ada hikmah. Ada hikmah dia. Belakang Zulkarnain pergi lagi satu tempat kan, lagi satu tempat, dan dia jumpa umat yang tinggal kat bumi itu tidak terlindung dari matahari. Bukan kita. Kita ada tempat tak kena matahari pun sejuk seluruhnya. Ini satu bumi dia tak kena, tapi tak terlindung. Ini bukan bumi kita. Lepas tu dia pergi lagi satu tempat. Tengok. Jalan lain dia dah datang ke dua bukit kat sini, Jud Makjud. Yang dia pasang besi, tak pagar, temaga. Itu pasal Allah berfirman, Jud Makjud akan turun di tempat yang tinggi. Di atas. Kita sudah ada contoh yang kita sudah naik. Maknanya sudah mengharungi angkasa lepas. Zulkarnain. Siapa lagi contoh dalam kitabnya Al-Quran ataupun dalam sejarah yang sudah mengharungi angkasa lepas? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia menjelajah Isra Mikraj. Dua contoh. Dan kalau you fikir kan, kenapa Allah suruh dia Mikraj? Kenapa tidak macam Nabi Musa alaihissalam beri arahan di bukit saja? Nabi Musa alaihissalam mendapat arahan di bukit Tur Sina. Kenapa tidak Rasulullah beri tapi disuruh naik? Kan ada hikmah. Tunjuk pada kita yang kita naik ke atas tu, bumbung gitu, naik, naik ke atas. Jadi Zulkarnain, Rasulullah sudah menjelajah atau meneroka yang kesepas ataupun mengharungi yang kesepas. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada enam. Awak ada dua. Nabi Idris, ya. Dia kat surga sekarang dengan relax. Dia pun sudah mengharungi. Siapa lagi? Nabi Isa, empat. Lagi dua. Yahya tak ada naik kan? Tak. Tak ada. Lagi dua. Nak saya kasih hint tak? Dia couple-couple. Adam and Hawa. Kan dia kena turun kan? Enam mengharungi. Bukan tak boleh-boleh. Tapi kita tak nak pandang di sini. Ini masalah kita. Kita tengok di sini kan, Mi'raj Rasulullah dibawa. Lakan ni Nabi Isa kan. Aku mengangkat kamu kepadaku, Nabi Idris. Dan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tapi kita tolak. Kita tak nak ni ilmu-ilmu barat.
Kita mau tengok pada Quran dan Sunnah. Kalau tak ada, tak nak terima. Atau tengok kepada buku-buku mazhab. Quran, Sunnah, buku mazhab. Kalau tak ada dalam kitab-kitab mazhab, tolak. Tentu ilmu-ilmu baru tak ada. Kita tolak, kita ketinggalan. Itu pasal kita walaupun ramai, kita lemah. Tengok di sini. Ulama Kristian, diorang pun tolak. Sekarang diorang terabai. Diorang tak ada masuk campur tentang pentadbiran. Terabai. Pasal apa? Mereka dulu bila saintis berkata, diorang tak nak percaya dengan sains. Saintis berkata, taklah bangunan taruh besi peti. Kalau peti sambah kena besi dia, itu karun akan turun ke bumi. Tapi ini gereja tak nak dengar. Dia kata, ini petilah apa halilintalah ada kemurkaan Tuhan. Bukan kerana apa. Allah murka kerana banyak sangat maksiat. Jadi tak nak taruh besi peti. Rumah-rumah pelacur pula percaya dengan sahin taruh besi petir. Satu hari datang ribut, bam 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 bam, gereja semua roboh. Rumah pelacur berdiri asis, berdiri asis dia besi putih. Jadi semua pelacur keluar dengan signboard, terima kasih Tuhan memberkahi perniagaan kami. Oh, you baca encyclopedia tu. Huh? Kan habis bergaduh ulama Kristian tak nak terima sains. Columbus mengatakan dunia ni bulat. Gereja kat tak empat sepegi. Boleh sampai ujung jatuh. Kan bergaduh. Kan dia cakap ni empat sepegi flat. Tak terima. Belakang dia mengatakan ini, dia ni Ferdinand sebelum dia, Columbus, dia mengatakan Columbus murtad. Murtad. Kerana tak mendengar dia berpadu besar mengatakan ini bumi empat sepegi ya flat. Sampai hujung dia tumpung. Kan? Columbus itu bulat. Tersingkir. Ulama kita pun mau jaga. Kita tengok di sini ulama Islam. Ulama Islam tidak menerima apa saja yang tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Sunnah Khalifah yang dapat petunjuk dan kitab mazhab-mazhab mereka. Apa saja yang berlainan dengan kelaziman yang biasa adalah hukumnya kufur, haram atau makruh. Kalau ada sesuatu anjuran untuk mengadakan perubahan atau perbaikan, diperangi sebelum anjuran itu sempat hidup dan berkembang. Dan kepada penganjur ni dilemparkan tuduhan zindik. Kita tolak semua, tak ada dalam Quran, Sunnah, tolak. Tak ada dalam kitab mazhab, tolak. Nah, ini yang masalah. Jadi Islam terkongkol. Tidak boleh kita sekarang so jadi lemah, tak boleh lawan dengan lain orang. Lain pahaman. Ya. Kita tengok di sini. Dalam pemerintahan Sultan Salim ketiga, kerajaan Uthmaniyah, para ulama menolak dengan keras kegunaan senjata api seperti senapang, pistol dan lain-lain. Bila you tolak, macam mana nak perang? You tengok orang, you know, askar-askar negara barat kesemuanya bersenjata api. Tapi ulama tak boleh pakai senjata api. Mau lawan ludah, tak boleh ni kan, meludah lah, tak guna lempar batu lah, ludah soalan kan. Apa tu, puasa sampai 7-8 hari jangan makan, bau kencang kan. Tak boleh ni, tak boleh, because habis macam mana tak marah. Tengah besan tak, sultan tak boleh, Abu Sultan tidak mau mendengar, menghasut umat Islam hingga bunuh sultan. Ulama zaman apa, dalam apa tu, Quran tak ada sebut pistol, senapang. Dalam As-Sunnah tak ada. Kitab-kitab imam 4 mazhab tak ada. Haram, haram, haram.
Abi nak lawan macam mana? Itu yang buat kita sekarang tersungkur kan. Tak ada. Basikal pun tak boleh buat. Kan? Mereka membinasakan talian telefon yang dibina Raja Abdul Aziz di Makkah. Kerana ini juga dikatakan melanggar syarak. Ya, pakai handphone tak boleh lah. Kan? Justru kerajaan tak dapat mengarahkan kepada askar-askar yang mereka di sana. Mereka juga membakar basikal yang dikatakan adalah kuda iblis. Basikal. You are not basikal. Dia bakar. Dan dia bakar itu yang sultan yang messenger naik basikal, dia pepah. Pukul. Pukul. Dia pukul selain daripada bakar basikal. Basikal bakar. Kadang bakarlah bas, bakarlah kereta. Kan? Tengok. Kita terlampau mengkungkung diri kita. Quran, sunnah, tak ada, tak boleh, tak boleh. Ini masalah kita. Kita ketinggalan. Kan? Jadi, you tak boleh pakai basikal. Kereta tak boleh. Motosikal tak boleh. Dalam firman nak hadis mana ada? Tak ada. Kan? Telefon tak boleh. Semua kasih ustaz telefon. Kalau kita nak tak pakai kemeja, tak boleh. Tengok lagi. Stesen radio dia nak bakar. Stesen radio nak bakar kerana dikatakan stesen itu dijalankan oleh syaitan. Dan di situ ada membuat pemujaan syaitan. Ini mau katanya sama Sheikh. Sheikh. Tak boleh angk. Kan? Sheikh. Sheikh sana ada pemujaan syaitan ke kan. Tetapi kerajaan dapat menyelamatkan dengan mengudarakan pembacaan Al-Quran dari stesen itu dan selamat. Oh, nak bakar stesen. Tak ada dalam firman hadis. Kan? Semua radio kena kasih ustaz. Televisyen yang besar, yang kecil buang. Yang besar kasih. Universiti Azhar tak nak ambil kaum wanita. Tak mau. Sehingga 1956 atas desakan kerajaan Mesir baru itu pun Mesir dah fed up buka Universiti Kahirah. Dah fed up dan nak ambil kaum Hawa. Padahal kaum Hawa ni banyak bijak-bijak. Kita di Singapura banyak bijak-bijak. Periksa tung-tung. Kita bukan tak bijak tapi kita tak. Kita main-main banyaklah. Gitu kan. Kaum Adam dia orang belajar kuat. Bahkan tak boleh belajar ilmu bumi, ilmu alam, tak boleh. Ilmu hitung, tak boleh. Perbuatan yang sesat, yang amat bertentangan dengan iman. Dan, tengok ni. Memakai pakaian barat, bererti meniru orang Nasrani. Dan sesiapa meniru orang Nasrani, menjadi Nasrani. Habis. Habis. Macam mana kita nak terlampau begini, habis umat kita. Tak boleh Islam. Nak gantikan kolam air uduk tu dengan pipe. Tak boleh, haram. Menggantikan tempat beruduk yang kotor dengan pipe adalah haram. Haram. Orang itu pun tak peduli pakai lah sekarang. Tak guna. Ilmu alam, ilmu bumi, ilmu alam atau falsafah adalah haram. Pakai sepatu bid'ah. Itu yang buat kita mundur. Jadi kerana ini orang Turki geram dengan ulama. Kerajaan Uthmaniyah geram. Semua tak boleh, semua habis perang kalah. Negeri kalah, negeri hilang. Pasal tak boleh nak bersenjata. Diorang geram doang lantik Kamal Atatürk. Kamal Atatürk naik, habis Quran menjadi Turki. Tak boleh pakai scarf. Tak boleh ni. Sekular. Sampai sekarang tu, walaupun dia tak ada, kita nak bersihkan pengaruh ni, belum boleh tu.
habis. Ulama so masuk bawah tanah jadi apa underground. Apa dia panggil tu? The Muslim Brotherhood, apa tu dalam bahasa jamaah apa? Ah, Ehwal Muslimin masuk bawah tanah. Pasal suara tatuk so naik. Dan baru-baru ini kita macam-macam masalah dunia Islam lah. Arab Spring, Arab Lompat, macam-macam masalah. Jadi kita nak tengok apa cara Islam yang akan menjadi contoh pada dunia Islam. Jadi kita pandang kepada Mesir. Presiden Morsi dia nak buat satu pemerintahan Islam berdasarkan syariah. Tapi orang tak boleh terima. Kan? Boleh jadi orang takmu lagi syariah, wallahu a'lam. Tapi yang kita takut ni apa, bentuk pemerintahan akan keluar. Jangan atas tuk lagi kan. Baru kena kutuk. Belum nampak lagi. Sekarang masih huru-hara kan. Tapi yang mursi-mursi bersanakan syariah, so habis. Apa bentuk pemerintahan kita ada perhati. Kita mesti nak tahu lah pasal apa. Belum nampak itu modal untuk pemerintahan Islam. Belum nampak. Kan? Jadi itu pasal bila kita bersyarah tentang Lauh Mahfuz. Banyak ilmu kita, Quran Sunnah juga bersandar dengan sains. Dengan sains. Jadi terpulang. Ulama nak terima, tak terima. Ini ilmu saya, kajian saya, Quran Sunnah, kitab-kitab yang berwibawa dan sains. Pandangan saya. Jadi macam susunan Lauh Mahfuz tu. Belum ada orang bikin diagram, kan? Ingat tak? Langit petang, langit kedua, Suratul Muntaha, Aras. Saya first time. Dari kajian dan sains kita perhati, kita kaji bukan sekejap pun, bertahun kita buat kajian. Juga jemaah saya pun ada tolong. Bertahun kita kaji. Baru kita dapat bentuk yang bulat tu, kerana Rasulullah bersabda seperti bulan mengambang. Yang terakhir itu seperti bulan, sebab bulat. Dan sains membuktikan Big Bang teori yang dikira microwave effect tu, microwave effect tu pun macam Rasulullah kata bulan. Jadi kita punya itu contoh Lauh Mahfuz tu bulat. Bersandahkan ini. Jadi kita tengok di sini, saya tanya awak dah belajar, sekarang itu mukadimah tadi. Sekarang kita nak asuh kita punya kefahaman tentang Lauh Mahfuz. Jadi soalan pertama, berapa besar kah Lauh Mahfuz itu kepada Allah? Berapa besar? Lebih kecil dari sebiji pasir. Betul? Betul. Nabi saya lebih kecil dari sebiji pasir ataupun seperti setitik air di lautan. Setitik. Kecil lah. Ini yang menjadi Lauh Mahfuz. Ini contohnya lah. Nanti tengok seperti air, seperti kecil macam gini yang menjadi Lauh Mahfuz, lebih kecil. Tapi Big Bang ini lebih kecil dari atom. Yang dia panggil God Particle. Ini, zat. Dan Rasulullah cakap seperti bulan purnama. Tapi itu kecil saja. Allah lebih besar. Bulan purnama kita boleh tutupkan tangan. Kecil. Kecil. Yang menjadi Lauh Mahfuz tu. Ataupun selaput keagungan pada zatnya. Bila kita tengok di syurga Eden, hari kemudian, kita nampak ni kita di syurga Eden, kita melihat ni. Tapi ni dari dekat. Kalau kita tengok daripada jauh, hanya setitik sini. Setitik. Kita dalam sini. Kecil aja. Yang menjadi Lauh Mahfuz tu sekecil, lebih kecil dari sebiji pasir. Semua berkenaan ciptaan itu ada di dalam, bukan di luar. Di dalam Lauh Mahfuz, di luar lu mampus. Ingat tu. Jadi apakah Lauh Mahfuz tu? Apakah Lauh Mahfuz itu?
tak dengar. Plan induk Allah. Lauh Mahfuz tu adalah plan induk Allah untuk semua ciptaan. Plan induk dia. Itu pasal ataupun umur kitab. Kita tengok di sini. Di sisinya terdapat umur kitab. Sesuatu segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Dia punya plan induk. Jadi yang kecil tu, yang terzahir menjadi Lauh Mahfuz. Kita semua dalam Lauh Mahfuz. Jadi apabila Lauh Mahfuz terzahir, bagaimanakah bentuknya pada permulaan dan seterusnya. Jadi bila firman kun, Lauh Mahfuz terzahir dalam bentuk apa? Kalau you ingat saya dah ajar. Dalam bentuk apa? Sebelum diciptakan, dalam bentuk apa? Plan. Betul. Bila firman kun, semua dalam plan. Bila masa berlalu, kita terzahir. Macam besok, dalam plan ke dah terzahir? Besok. Belum terzahir dalam plan. Ini hari dah terzahir belum? Tapi you tahu, ini hari sebenarnya semalam besok, betul tak? Baru jadi ini hari. Jadi bila di firman kun, Lauh Mahfuz terzahir sebagai plan induk atau plan. Dia masuk berlalu terzahir. Macam saya lahir 1992 lah. Jadi saya terzahir 92 lah kan. Awak salah kira, awak pasal. Jadi kita tengok firman dia, kita tengok ini dia. Melainkan telah tertulis dalam kitab. Mana sudah plan, dah ada plan dia. Tertulis dalam plan sebelum kami menciptakannya. Jadi kita semua dah dalam plan. Lepas tu bila masa datang, kita terzahir. Macam esok belum terzahir. Bila masa datang, esok terzahir menjadi ini hari. Lusa menjadi esok. Jadi kita dalam bentuk plan, lepas tu terzahir mengikut masa. Wal asr, demi masa. Faham tak ni? Jadi lain sekali, bila dia firman kun, berapa besar zat dia menjadi ciptaan? Lauh Mahfuz, berapa besar? You faham. Kedua, bila terzahir Lauh Mahfuz dalam bentuk apa? Plan. Bila plan itu tercipta atau dijadikan, bila? Mengikut apa? Masa. Okey. Faham eh? Okey. Semua berkenaan ciptaan dalam Lauh Mahfuz ke luar? Dalam. Kat luar ada apa? Luar. Kenapa mampus? Ada apa kat luar? Okey. Faham. Okey, semua pas. Kenapa Lauh Mahfuz ni sempurna? Apa yang buat kita percaya Lauh Mahfuz ni sempurna? Okey, ujak sana, tapi dia ada firman apa? Tak ada satu pun dia lupakan. Itu pasal sempurna. Kalau Tuhan kita berfirman tak satu pun dia lupakan, betul tak betul? Pasal itu sempurna, satu pun tak lupa. Hebat. Itu macam 12 bilion tahun ni plan, dia masih satu pun dia tak lupa. Walaupun satu atom tak lupa. Maha bijaksana Tuhan. Macam mana kita tak mengagungkan dia? Subhanallah. Perfect. Dah, tidak satu pun kami alpakan. Tidak satu zarah pun kami lupakan. Itu hebat Tuhan kita lah. Tabik dua tangan tak cukup ya. Dia kebijaksanaan dia. Itu pasal plan dia sempurna. Ada kekurangan. Ada
orang orang Indonesia kata copak, copek. Nah, apa? Capek. Ada capek. Gasak dia lah kan. Capek ke gasak dia lah kan. Tak ada sikit pun kurang hebatnya Allah ya Allah. Subhanallah, mana kita tak sujud pada dia. Hebat. Satu pun tak lupa. Cacing dalam tanah pun makan pun dia tiap-tiap sangat kasih makan. Burung, haiwan, ikan, dia make catering. Tak ada satu tertas terima kasih. Kan? Oh. Subhanallah. Kenapa dia teguh? Apa yang membuat Lauh Mahfuz dia teguh? Pelan induk dia teguh apa? Zat dia. Oh, wow. Zat dia di sebalik semua tu apa? Zat dia. Macam tangan dia kan. Kalau tangan saya, saya nak garuk sini boleh tak? Saya punya tangan. Dia punya zat. Jadi zat dia ikut pelan induk dia. Teguh. Tak berelak kan. Rencana ku teguh. Tiada perubahan pada zat dia. Pastikan. Tidak akan berubah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Kenapa susunan takdir kita dan Lauh Mahfuz adalah terbaik? Kenapa? You yakin terbaik tak? Saya dia maha bijaksana. You yakin dia terbaik. Kenapa? Semua tu ada hikmah. You percaya tak ni? Allah berfirman semua tu ada hikmah. Yakin tak? Itu pasal dia punya terbaik. You nak ubah you punya takdir? Nak ubah? Siapa lagi boleh ubah? Dia dah maha bijaksana, siapa boleh lawan dia? Terus saya tengok eh? Mereka memikirkan eh? Mereka yang duduk baring memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Tak ada gitu. Semua tu ada hikmah nak? Semua ada hikmah. Ada guna sebenarnya. Ada faedah. Mungkin kamu membenci sesuatu yang kamu tidak tahu banyak kebaikan padanya. Itu dia. Okey. Bagaimana susunan infrastruktur Lauh Mahfuz? Kita ambil daripada atas. Apa dia yang pertama dia di atas tu? Aras tak boleh tahan. Ya, aras kena zat kat luar habis. Apa yang menahan tirai nur berapa? 70, betul. Jadi itu yang menahan. Itu Rasulullah berkata kalau itu terangkat apa jadi? Habis. Itu pasal bila nak kiamat tu itu terangkat tu habis. Itu pasal firman Allah, diamilah kamu dalam syurga ni selagi ada bumi dan langit syurga ni. Dan bila ini terbuka, bumi dan langit syurga habis, kita pun habis. Itu penghabisan kita nampak clear. Zat yang sedikit habis. Tapi sebelum itu ditanya, nak balik asal nak? Okay. Okay. Jadi Sunan Lauh Mahfuz di atas apa? Tirai nur. Di bawah tirai nur tu apa? Arash. Arash eh? Saya tanya you. Rasulullah mengambil arahan salat. Dia diikuti oleh Jibril. Belakang dia melepasi aras, dia pergi dekat tirai nur. Adakah Jibril ikut dia? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh ikut? Tirai nur yang berapa ya kena dihancur? Dia melihat tirai yang pertama habis. Dari 70 kan. Jibril ke aku melihat tirai yang pertama aku habis. Rasulullah kau naiklah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik, kita tengok di sini dia punya apa tu? Dia punya tirai tu kan. Dan dia punya aras ya. Nanti kita balik semula. Jadi bila Rasulullah naik melepasi arasy tu dan dia mendapat arahan untuk bersalat kan,
arah hantu didengar tu suara di luar tirai nur ke di dalam tirai nur? Dalam. Kenapa tak boleh di luar? Hah? Hancur. Suara pun hancur. Satu pun tak boleh. Habis. Di dalam. Kan? Tak ada masalah tu kan. You sekarang naik lift eh. Cik dia berbual dengan you. Kan? Six floor, seven floor kan? Ha, kan? You jangan usik-usik kan? Kata, get out. Bawa aras tu apa? Air. Air berupa wap. Banyak. Trilion-trilion. Dan bawa air tu apa? Suratul Muntaha. Okey. Dan bawa Suratul Muntaha tu apa? Tujuh turun sampai langit pertama. Eh? Tujuh lapis langit. Lepas tu, lepas langit pertama ada apa? Kursi Allah. Kursi ya. Dan lepas kursi tu, kita punya bumi ya. Bumi kita. Okey, so sunan dia. Faham eh? Faham eh? Saya tanya you. Ada orang kata Allah buat tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Betul ke tujuh lapis bumi? Tak betul. Kalau tu kita nak pergi apa tu, Rasulullah nak miraj, menerusi tujuh lapis bumi dulu. Pasal dia pun ya, tak boleh. Kita roket pun naik, tak ada. Dan tujuh lapis. Dan firman tujuh lapis langit dan bumi. Eh? Okey. Okey. Tak apa, nanti kita tengok. Ini tahu. Berapa dan apakah fungsi tirai nur? Berapa tirai nur? Apa fungsi dia? Apa tu? Melindungi kita lah. Yang di dalam eh, daripada zat yang maha berkuasa di luar ha? Ya ni kita di dalam tu. Malaikat Jibril alaihissalam berkata bahawa ada 70 tirai nur yang meniraikan zat. Jadi you know, orang kalau tak faham timbul ini soalan eh? Tapi you dah belajar alhamdulillah itu, orang banyak bingung, mana boleh apa ni tirai nur boleh tirai zat, mana boleh? Zat kan maha lembut. Yang kita cakap yang tiraikan yang dekat sini saja. Ini lah. Di luar dia tak tiraikan. Yang ini saja dia tiraikan. Zat yang kat sini dia tiraikan. Supaya tak membinasakan kita yang di dalam. Bukan tirai semuanya. Orang tak tengok tirai meniraikan zat semua. Bukan. Zat yang dekat sini saja. Ini saja. Tiraikan daripada menjahannamkan kita di dalam. Bukan tirai yang semua ni. Faham sendiri tak? Okey. Dan ini yang saya kata, sekiranya tirai nur ni terangkat, keagungan zatnya akan membakar makhluk yang terpandang olehnya. Jadi kita tengok ni, kalau ini terangkat, zat yang di luar ni habis kita. Kita terpandang wassalam. Gigi pun tak tinggal. Arasinya, okay. Apa makna Allah bersemayam atas arasnya? Ini yang jadi gaduh ni ulama. Mana boleh aras lebih besar daripada Allah? Very faham. Dia menganggap aras tu macam kursi lah. Jadi Allah duduk atas kursi lebih besar daripada Allah. Jadi bergaduh di antara ulama. Apa you fahaman you tentang ni? Itu zat terduduk atas itu apa tu tirai nur dengan aras di bawahnya terduduk bersemayam. Jadi tengok di sini contoh dia bersemayam di atas arasnya. Ini tirai nur, ini macam cushion lah, ini kursi dia lah, aras dia lah. Dan dia terduduk ni atas ni. Jadi tengok lagi sekali contoh macam ni kan, tengok batu ni terduduk kan eh? Terduduk atas ni kan. Nampak batu ni. Dia pusingkan pun duduk. Pusingkan pun terduduk. Pusingkan pun terduduk. Faham tak? Kan? Batu ni macam terduduk atas ni. Begitu ya. Ini kalau ini kita punya Loh Mahfuz. Ini tirai nur.
zat di luar tu akan terduduk. Faham? Kalau saya ambil contoh, kan ini misal kata ini zat, zat lah, eh? Ini aras di apa ni? Ini apa tu? Zat dekat luar, kan yang terduduk kan, kan? Faham? Macam terduduk, dan macam mana pusing pun masih yang terduduk. Faham? Itu maksud bersemayam. Satu. Kedua, bersemayam juga boleh dikatakan dia tak masuk campur lagi. Dia firman pun semua dah berjalan. Dia relax. Itu lagi satu makna lah. Okey. Kenapa Jibril tidak dapat melepasi Arasy? Kenapa? Dia kena tirai nur yang keberapa? Yang pertama aja habis. Rasulullah naik sendiri. Jadi soalan di sini saya nak tanya. Jibril tidak ikut, Rasulullah naik sendiri. Dia dapat arahan untuk bersalat, kan? Mula-mula berapa? Sampai jadi berapa? Okey. Saya nak tanya satu. Banyak fahaman tarikat mengatakan Rasulullah Jibril tinggal Rasulullah soal melepasi aras. Rasulullah melihat Allah. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tak betul. Itu pasal Siti Aisyah berkata, siapa mengatakan Rasulullah melihat Allah sudah membuat perbohongan yang besar. Tak boleh. Kan? Awak tengok saya depan ni. Awak boleh nampak belakang saya? Tak nampak. Macam mana nak tengok Allah? Lebih besar. Tirai itu terangkat, kita wassalam. Nak tengok apa lagi? Okey. Di manakah arahan Allah berkenaan salat di sunnah Rasulullah dan kenapa begitu? Arahan tu dia dapat di belakang tabir atau di depan, di belakang tirai atau di depan mana? Arahan tu, suara tu terdengar depan tirai nur atau belakang tirai nur? Kenapa depan? Takkan zat dia. Semua pasal ciptaan kat dalam, tak boleh dekat luar. Tu saya ingat dalam luh mahfuz, luar luh mampus. Ingat ini tu, kan? Dan kenapa itu suara mesti keluar di depan tirai nur? Kenapa? Suara itu apa? Ciptaan. Semua ciptaan mesti dalam, bukan luar. Faham eh? Okay, jadi suara itu keluar dekat sini lah. Di antara arah saya tu. Jadi di sini. Ataupun suara seolah datang dari belakang tabir. Tapi sebenarnya depan. Apa yang ada selepas Arasy? Apa ada? Lepas aras apa? No, bawa aras. Bawa aras apa dah? Air. Okay. Arasnya berada di atas air. Itu air. Dan suratul muntaha di bawah mana? Di bawah air itu. Suratul muntaha. Dan soal ini, suratul muntaha. Okay. Di bawah air. Tempat apakah itu dan di mana letaknya suratul muntaha? Di letaknya kita tahu di bawah air lah. Apakah tempat apakah itu suratul muntaha? Itu belum sampai. Itu memang betul. Nanti ya. Bukan tempat apa tu. Selain nampaknya ya. Itu belum lagi. Memang ada. Tapi tempat apa tu? Memang tempat pena, tempat roh Rasulullah diletak 60,000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi semua. Okey, itu saya terima. Tempat apa tu? Lu mahfuz. Okey, itu seperti ini kan. Kalau tempat malaikat menerima arahan, tempat tu apa nama dia? Pentadbiran dan pemerintahan Allah suratul muntaha. Mesti mau ingat ni ya.
Tengok tuh, pusat pentadbirannya di langit. Nampak tak? Pusat pemerintahannya di langit. Nusratul Muntaha. Jadi, kita tengok di sini, Pak. Suatu muntah itu lepas langit ketujuh di bawah air. Okey? Jibril bawa aku ke langit ketujuh, kemudian aku dibawa ke Suratul Muntaha. Okey? Bagaimana arahan Allah sampai kepada malaikat-malaikat? Pena. Apa nama tempat pena itu? Al-Mustarjo? Al-Mustawa. Al-Mustawa. Ingat Mustarjo, Mustawa. Mustawa. Itu tempat. Jadi Allah tidak firman direct ini. Tak ada wahyu direct pada semua dalam tulisan. Itu yang jadi perpelingkahan malaikat dengan syaitan. Bila datang arahan untuk sujud kepada Adam, bukan arahan sebagai wahyu pada malaikat. Malaikat Allah tidak ke wahyu. Arahan pada malaikat manusia apa? Pena. Jadi malaikat yang menjaga tempat itu, Al-Mustawa, mendapat arahan supaya beritahu semua termasuk iblis semua sujud kepada Adam. Bila diberitahu, iblis marah, kau yang apa main-main lah, kau yang jangan. Pasal ini bukan direct tau, ini tulisan. Kau nak tembiring aku tau, dia tak terima lah. Pasal bukan direct daripada pena. Jadi dia tak terima tu. Belakang dia jadi perselisihan, bergaduh semua, penghabisan. Dia dapati memang Allah ambil firman. Jadi dia saja bengkak hati ke Allah, sebelahkan malaikat. Nah, ini saya nak buka satu rahsia saya buka. Jadi dia dah geram lah. Allah sebelahkan malaikat. Kan? Jadi Allah kau keluar kau daripada syurga ni kan. Jadi okey, kau halau aku tak apa. Tapi aku akan goda mereka di depan, di belakang, di kiri, di kanan. Kau tidak dapat banyak yang bersyukur kepada kau. Faham? Jadi dia dengan si iblis, dengan dia berkuncu-kuncu setan-setan ni keluar. Tinggalkan syurga. Duduk menghuni di atas. Benci kepada Allah SWT. Saya tanya you satu sini ya. Ingat ni. Allah antah 124 ribu nabi-nabi termasuk rasul-rasul untuk membimbing kita mengenal Allah dan menyembah Tuhan yang satu. Okey. Tapi Allah tidak hantar nabi-nabi ke syaitan dan iblis. Kenapa? Tak dengar macam bunyi macam makan ketupat ke dia? Apa tu? Ya, itu kita tahu tugas kita. Ya, tidak betul. Tugas kita membawa mereka menyembah Allah. Tahu. Tapi lupa iblis ini kalau baca dalam firman apa tu yang masuk perang Badar, you baca firman dia lari tu. Bila dia tengok malaikat turun kan dalam perang itu, dia lari dan dia berkata, aku kenal Tuhan aku takut, aku lari. Ini tu beza ni. Kenapa kita ni? Kerana kita lahir memang Muslim, makrifat. Lama-lama kita lupa. Jadi kita dihantar nabi-nabi untuk mengingatkan kita balik pada Allah dan menyembah Allah. Seperti you all dah dapat makrifat kan, dapat mengingat kembali. Iblis dan syaitan ni, dia kenal Allah. Tak perlu hantar malaikat nabi-nabi, dia kenal. Cuma dia benci. Lain, kita dah tak kenal. Dan dia kata, engkau menghalau aku keluar, aku akan goda sampai doang tidak bersyukur. Dia kenal Allah. Dan
firman dalam perang apa nih, Badar, dia bilang, aku kenal Tuhan, aku takut engkau tak boleh tolong aku tak boleh tolong engkau. Dia cabut, dia kenal nabi, antar nabi macam mana lagi, dia dah kenal, faham, dia dah kenal. Kita ni lupa, dah tak kenal. Dia kenal. Rasa nabi-nabi tak diantar, kan? Maksud macam orang tak faham, kita ajar, okey lah. Dia faham. Kan? Dia faham nak ajar macam mana, kan? Kita ajar, dia kan, janganlah, aku tahu dah. Dia faham. Dia kenal Allah. Kan? Sampai kasih aku hidup sampai hari kiamat. Allah kasih. Dia kenal. Aku kenal Tuhanku, aku takut kepada dia. Kau tak boleh tolong aku tak boleh tolong kau belakang hari. Dia kenal. Kau kena nak ajar dia, Tuhan, janganlah Tuhan. Aku tahu dah satu yang satu. Janganlah. Kena nak ajar kan. Dia tahu. Dia kenal. Kita yang lupa. Jadi Allah hantar 124,000 Nabi untuk kita. Dan kita khalifah, bukan Allah, kita bawa dia balik menyembah Allah, bukan nak kenalkan Allah. Dia dah kenal. Bukan dia tak kenal, dia kenal. Kan, kita nak ajar sifat, kita belajar sifat 20, dia ajar sifat 60. Dia lagi pandai. Kan? Tapi benci dia pada Allah. Ya, you faham ni? Jadi kalau timbul, ada firman tafsiran dia lain. Seperti macam Allah menghantar jin itu, rasul dari golongan mereka itu silap. Di situ firmannya, hai manusia, jin dan manusia yang sekongkol, tidakkah kau tahu ke api suah antah dari kalangan kau? Berarti boleh jadi manusia, boleh jin. Nabi dari kalangan kau. Nabi itu adalah nabi kita, orang-orang manusia, bukan jin. Jin tak payah, dia dah kenal. Kan? You nak, macam you nak ajar Profesor ABC kan? Puadah! Dia lempang gigi palsu. Kan? Okey? Jadi, malaikat tu dikasih dengan Boleh duduk sikit. Kau tidak balik kena urut kau. Kalau badan macam Popeye tak apa juga kan. Badan double pie. Okey, selamat. Jangan jealous lah. Boleh goyang-goyang. Okey, jadi kita tengok di sini. Bagaimana arahan Allah kalau disambil kita dah tahu kat sini. Lepas tu Jibril naik bersama aku ke tempat di mana aku terdengar bunyi pena. Apa nama tempat tu? Al-Mustawa. Mustajo ketawa. Mustawa. Bagaimana arahan ini sampai kepada syaitan-syaitan? Macam mana? Dekat mana dia dengar? Kat kursi itu di langit keberapa? Pertama, bagaimana arahan ni turun sampai langit pertama? Malaikat pas satu dia dengar. Jadi kat batu-batu tu yang malaikat duduk berbual, itu orang kata itu kursi Allah, jadi kursi Allah di situ lah. Okey. Dan kita tengoklah. Itu dia. Dia kena rejam kan, diburu dan diikuti api yang menyala. Okey. Dan bila dia dapat ini informasi, ada hadis tu, dia pas ini informasi kepada siapa kat dunia ni? Bomo. Itu pasal kami pandai kan? Dia sekongkol syaitan ni, bukan dia pandai ya. Syaitan yang beritahu dia lah, gini-gini akan berlaku lah. Okey. Sebelum langit dan bumi dijadikan, apa yang dijadikan dan berapa lama? Sebelum langit dan bumi dijadikan, apa dijadikan? Roh siapa? Roh 9. Roh siapa? Rasulullah. Berapa tahun sebelum apa lain dijadikan? Sebelum langit dijadikan dan bumi dijadikan, sebelum malaikat semua ciptaan
Ini tak termasuk suratul muntaha tu, itu di luar masa. Sebelum langit dan bumi dan segala ciptaan termasuk malaikat dijadikan, 60 ribu tahun ruh Rasulullah sudah dijadikan. Kita tengok di sini kan, 60 ribu tahun sebelum menciptakan yang lain, langit dan bumi, malaikat dan lain-lain. Tapi dia tak termasuk suratul muntaha ke atas tu, yang dalam langit dan bumi ya. Dan diletakkan dalam tempat yang istimewa 60 ribu tahun. Okey. Jadi tu dia punya, kita tengok sini ruh dia kat suratul muntaha tu pena. Okey. Langit dan bumi, berapa lapis langit dan bumi dijadikan Allah? 7 lapis langit dan bumi ya. Kita tengok. 7 lapis langit. 7 lapis langit dan bumi, bukan 7 lapis bumi, bumi satu bumi ya. Tu tengok ni bumi, langit 7 lapis, ini kerusi dia ni. Okey. Berapa masa langit dan bumi dijadikan? Ya lo ingat tak? Okey, 8 masa ah. Bagaimana 8 masa itu dibagi? Langit dan bumi, langit berapa, bumi berapa? Langit 2, 6. Okey, dari bumi 6 itu infrastrukturnya berapa? Berapa masa? Tak. Bumi saja. Langit itu 2, bumi 6 kan. Dari 6 ini berapa yang masa ni, 6 ni berapa yang untuk dia punya infrastruktur dia, dia punya dia punya zahiriah tu berapa? 2 infrastruktur, 2. Yang 4 masa untuk apa? Keperluan, kelengkapan, faham? 2 langit, infrastruktur langit, 2 infrastruktur bumi. 4 masa betul tak? Betul? Lagi 4 masa untuk apa? Kelengkapan bumi. 4 masa. Jadi 8 masa. 8 masa mengikut sains, 1 masa berapa atau fasa atau masa berapa? 2 bilion tahun. Jadi semua maksudnya, jadi 2 kali 8 ya. 16 bilion tahun termasuk langit. Ha, di sini saintis kadang-kali dia cakap 14, kadang-kadang dia cakap 16, kadang-kadang 12, jadi bingung. Dia kadang-kadang termasuk langit, kadang-kadang tak termasuk langit. Jadi kesilapan di situlah. Okey, kita tengok di sini. 7 lapis langit, 2 masa. Dan menciptakan bumi, infrastruktur dia 2 masa. Kan? Tapi kelengkapan dia berapa? 4 masa. Keperluan hidup 4 masa. Semua tu yang bukan terzahir tu, itu semua 4 masa lah. Makan, minum, cakapan, tidur dan sebagainya. Itu semua 4 masa. Nabi yang mana ada di langit-langit itu? Yang pertama, Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Isa dan Nabi tak ingat. Saya pun tak ingat. Nabi Isa dan Yahya kan? Ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris. Ini yang ni, ini pun, ini yang dah menjelajah, ini pun dah. Ini masih hidup, dia masih hidup lah, dah menjelajah lah. Nabi Harun kelima, Nabi keenam, Nabi Musa ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat eh? Oh, tarik balik ni. Yang ketujuh Nabi siapa? Yang keenam, yang kelima Harun, yang keempat Idris, yang ketiga Yusuf, yang kedua Isa dan Yahya, yang ke pertama Adam. Ya, tengok betul tak jawapan awak? Betul. Okey, alhamdulillah. Best. Dekat manakah letaknya Baitul Makmur dan Jannatul Ma'wah? Dekat mana?
tujuh lapis langit jatuh makwa dengan Baitul Ma'mur di langit keberapa? Langit ketujuh. Ah, ingat eh? Tuh, langit ketujuh tuh, tengok. Baitul Ma'mur, Jannatul Ma'wa. Langit ketujuh. Siapa yang bersandar di Baitul Ma'mur di langit ketujuh? Nabi Ibrahim alaihissalam eh, Rasulullah naik jumpa dia. Eh? Dekatnya adalah surga Jannatul Ma'wa. Dan nah yang ketujuh tu Al Baitul Ma'mur eh. Nabi Ibrahim sedang menyandah punggungnya pada Al Baitul Ma'mur eh. Yang ketujuh. Apa yang menjadi sempadan di antara langit dan bumi? Apa yang sempadankan tujuh lapis langit dengan bumi? Kursi dia eh. Kursi Allah SWT eh. Dan kata kursi Allah meliputi langit dan bumi ya. Jadi itu meliputi ni dan langit nah. Ni jadi dia cover ni langit yang di atas dan bumi yang di bawah. Okey. Kursi dia. Setelah dicipta, berapakah umur langit dan bumi termasuk kursinya diberikan oleh Allah SWT? Ha? Berapa tahun umur diberi oleh Allah langit dan bumi? Berapa tahun? 12 bulan, 12 bilion. 6 fasa, 12 bilion. Okey. Tengok ni, 6 fasa. Langit dan bumi 6 fasa eh. Dan kita tengok di sini 1 2 3 4 5 6 eh. Ni 7 lapis langit dan bumi, ini infrastruktur dia dan ni umur dia 12 bilion. Sekarang dah berapa umur dunia? Bukan 5. 4.6. Betul. Sekarang dah 4.6. Dah habis ke magic? Dah habis lah. 4.6. Betul. 4.6. Ada apa-apa soalan sini? Okey. Macam mana dah habis? Ingat panjang ni bah. Sekejap dia habis lah. Orang tengah syuk-syuk dia habis lah. Jadi ini kita belajar satu perkara yang teknikal. Alhamdulillah semua nampak boleh faham kan. Lepas ni kita akan masuk lebih dalam tentang Lauh Mahfuz daripada sini. Ini cuma kita belajar alhamdulillah dia punya infrastruktur. Nanti kita masuk tentang pergolakan dunia dan itu semua. Saya akan tanya you. Ini saya ingat berapa slide dia? 106. Sekejap juga habis ya. Tinggalnya saya kena tambah 150 supaya genap-genap 1 jam setengah ni, 1 jam suku. InsyaAllah minggu depan saya tambah lagi ya. InsyaAllah. Tapi jelas tak tentang Lauh Mahfuz? Ada soalan tak? Nanti di akhir-akhir kita akan masuk lebih dalam lah. Ini dah boleh faham, nanti kita masuk bagian lain. InsyaAllah. Baiklah, wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok seminar kita siapa dan ni datanglah. Lihat pada manusia seluruh dunia, di bawah kakinya, di atas kepalanya. Siapa yang boleh memastikannya? Hanya Allah yang Maha Esa. Lihatlah dengan mata hati. Lihatlah, jangan buta tuli. Lihat pada pokok-pokok di dunia, di atas daunnya, di bawah akarnya. Siapa yang boleh menjaminkannya? Hanya Allah yang Maha Bijaksana. Lihatlah dengan mata hati. Lihatlah, jangan buta tuli.